Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahasiswa Keadilan Malaysia membuat laporan polis terhadap Muhyiddin tawaran Spenco RM700 juta. Sekumpulan pelajar dan graduan yang mengaku sebagai Mahasiswa Keadilan Malaysia MKM membuat laporan polis terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Mereka mendakwa pengerusi Perikatan Nasional itu terlibat dalam dakwaan rasuah dalam proses tender konsesi armada kenderaan kerajaan. Ketika bercakap kepada pemberita di luar Balai Polis Dang Wangi selepas membuat laporan, Naib Presiden MKM Yuviraj Pillai Kalidasan berkata, Muhyiddin didakwa menganugerahkan projek pembekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan bernilai RM4.6 bilion kepada Spenco Sdn Bhd walaupun harga yang diingini lebih tinggi berbanding pembida tender lain. Perkara ini didakwa didedahkan semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Pendedahan ini dibuat oleh taikun perniagaan Tan Sri Vincent Tan semasa sidang media baru-baru ini pada majlis menandatangani perjanjian antara Berjaya Group Berhad dan Naza Corporation Holdings di Hotel Berjaya Times Square pada 17 Julai. Pada masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, beliau berkata mereka telah memberikan tender kepada Naza juga dan surat hasrat LOL juga dikeluarkan. Yuviraj berkata LOL itu kemudiannya dibatalkan tanpa memberi sebarang sebab dan projek armada kemudiannya diberikan kepada Spenco yang bidannya adalah RM700 juta lebih tinggi. Kami menggesa polis untuk memulakan siasatan berhubung perkara ini kerana dalam kenyataan itu mendedahkan konsortium Berjaya Naza memenangi tender itu kerana tawaran mereka adalah yang paling murah dalam kalangan semua pihak yang menyertai tender itu. Tawaran konsortium Berjaya Naza adalah RM700 juta lebih murah daripada Spenco. Oleh itu kami serius mengesyaki mungkin wujud isu rasuah melibatkan Muhyiddin. Jika tidak mengapa kerajaan pada masa itu membatalkan tender yang lebih rendah dan menganugerahkannya semula kepada Spenco pada harga jauh lebih tinggi. Yuviraj juga menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyiasat dakwaan itu. Adalah menjadi harapan kami mana-mana pihak yang merompak wang dan harta rakyat akan dibawa ke muka pengadilan. Mereka tidak sepatutnya dibiarkan bebas dan menipu rakyat dengan propaganda politik. Kumpulan pelajar dan graduan itu yang turut menggelarkan diri mereka sebagai mahasiswa harapan hari ini membuat 20 laporan polis serentak di semua 14 negeri menggesa polis menyiasat peranan Muhyiddin dalam perkara itu.